kedua pelaku persekusi yang ditangkap tim pasukan khusus polisi wanita Polres Metro Tangerang. Keduanya rupanya para remaja wanita berumur 15 tahun yang ditangkap di Kebon Nanas, Cipondoh, Tangerang. Ya, dari pemeriksaan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian, handphone, hingga video yang sempat viral. Ironisnya nih ya, Peter, motif penganiayaan dan persekusi ini ternyata adalah masalah percintaan. Keduanya marah kepada korban karena dituduh merebut pacar pelaku. Jadi keduanya pun kini terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Penganiayaan, kekerasan bersama-sama anak sekolah yang berusia 14 tahun, inisialnya WA. Kurang dari 24 jam, tim kami dari Srikandi melakukan penangkapan terhadap dua pelaku tersangka yang sudah mempunyai teman dekat. Menurut keterangan yang bersangkutan, dicoba diambil ataupun direbut oleh korban, dan pada saat itu kedua tersangka ataupun pelaku ingin meminta kepada korban menanyai.